Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya sekarang sedang berada di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Ini kelanjutan trip yang kemarin setelah saya naik Rosalia Indah dari Tajur Bogor menuju ke Jogja. Dan sekarang saya akan melakukan perjalanan lagi. Cuman gak tahu kemana. Mas Ade, kemana mas kita hari ini? Solo. Jadi rencananya mau ke Ngawi guys, gak ke Solo. Jadi Solo juga kita ngelewatin. Dan rencananya ini mau makan rawon di rumah makan Duta Ngawi. Jadi bagaimana seluruh perjalanannya, ikutin terus video saya. Kita lagi menunggu bis. Bisnya bukan yang ada di belakang saya ini. Jadi kita lihat nanti. Lagi kita pantau, cocok, langsung berangkat. Situasi di siang hari ini udah siang ya? Ini kita lagi nunggu bis yang menuju ke daerah Ngawi. Masuknya Jawa Timur ya? Ngawi ya? Jawa Timur. Ini kita rencana mau ngapain ke Ngawi, Pak? Makan rawon, sarapan. Kayak orang bener anjir, makan rawon doang ya sampai ke Ngawi, Jawa Timur. Ini kangen rawon dutanya Ngawi. Dan ini ada Semeru Sweet Class. Jadi kita masih menunggu bis Eka. Rencananya sih bakalan naik Eka Patas. Cuman gak tahu nih nanti naik yang mana. Di sebelah sana sih sudah ada Eka. Cuman kayaknya bukan itu yang bakal kita naikin. Jadi kita lihat dulu bis-bis yang datang di belakang. Yoi. Ini ada bis Sumber Waras dan di belakang itu Sugeng Rayu. Sebenarnya sih bisa ke Ngawi naik Sugeng Rayu ini. Cuman kan dia nggak berhenti di rumah makan Duta. Dan kalau kita makan di sana bayar sendiri. Mendingan kita naik bis Eka, nanti sekalian bayar tiket makannya, kupon makannya kita beli dan bisa servis makan di sana. Ini tim-tim lumba-lumba nih. Masuk Mulyo, Purwokerto. Ini jalan jadi kita delay kemana? Nggak jadi ke Ngawi, Jar? Parah banget ya gue dadil. Ya udah berarti kita menuju ke Solo ya? Kemana? Eh cocok, Wonogiri aja yuk. Anjir ini si Ade nih, manusia. Diajakin ke Ngawi mintanya pulang, ancamnya curang. Gue mau ke Pacitan juga bisa, rumah gue ada. Nggak nanya. Ayo. Oh ini Super Group Papi Black nih. Yang ini aja. Ini artisnya bukan? Udah naikin aja deh. Pansen yang tau. Jadi gas, mandornya sampai bingung. Mau kemana mas? Gak tahu tujuannya. Ini duluan? Oh. Oke. Jadi kita naik ini guys. Malah bagus. Oh, itu lama, ini dulu kan? Urutan keberapa itu? Yang jalan sama aja deh. Nangis, gak jadi Ngawi. Mel Rosalia Double Decker. Gak balik sumber alam? Sama-sama sumber. Oh sama-sama sumber. Iyalah. Ini saya tinggal jalan kaki dari Dia seneng banget kalau ngeliat banci. Nice. Mana tadi? Mana guys? Ini nih. Tuh. Ini nih. Mampus kena kamera lu. Lagi dada-dada sama Benjam. Iya pas. Enak itu. Kita kan belum siap utara.
Halo guys. Jadi nggak jadi berangkatnya kita ke Ngawi ini gara-gara manusia ini. Masih guys. Masih dibahas aja. Dia naik Scania berharap nyampe pagi, ternyata udah terang ya. Jam 8. Gagal naik Scania GB5. Satu rasanya ya. Yo, terima kasih. Ora. Mas, maju. Oke, finish Tirtona di Solo. Ternyata drivernya tuh Mas Deril, mantan driver Sumber Alam dan STJ. Sekarang dia berada di Sugeng Rahayu. Yes. Oke, makasih. Dan sekarang kita lanjut kemana, Mas? Katanya Ngawi, tapi kok malah turun Solo ini ya? Duh, kita lanjut cari rawon. Jadi tujuan itu cuma mau makan rawon aja. Siang bawa-bawa. Iya, gile guys. Jauh-jauh ke Solo, ketemunya sama bis Transjakarta aja lagi. Metro Trans. Duh. Lagi ditugaskan untuk peserta atlet, ngantar peserta atlet.
jadinya ada momen langka di Solo, ada Transjakarta tuh buat lebih jelasnya. Sampean juga makan rawon. Walaupun makan rawonnya di Solo, gak jadi di Ngawi. Oh iya, maaf, anjir. Makasih. Satu ya. Ini Cik, bagaimana? Kusut? Kusut, Pak. Ini gara-gara Pak Uji nih pokoknya. Gak jadi nyampe Ngawi. Dan akhirnya kita kesampaian makan nasi rawon. Cuman beda lokasi. Kita di mana, Jar? Solo ya. Tirto Nadi Solo. Tadinya niatnya mau di Ngawi, cuman gara-gara Ade nih. Enggak. Ngawi. Ngawi. Habis ini ayo. Ayo. Gas. Koji ikut enggak? Enggak, dia mah cemen. Cemen. Jadi nih menu makanan. Nasi rawon. Saatnya kita makan. Oke. Okay. Selesai makan nasi rawon, walaupun gak jadi di Ngawi ya. Kita makan di Solo dan akhirnya sekarang sudah kenyang. Sekarang kita lanjutin perjalanan lagi. Mau tahu kemana nanti aja. Ikutin, tunggu saja di Ipul Production ya. Jadi jangan lupa like, comment and subscribe. Jadi videonya saya sampai di sini. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya dari Warung Air. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.